Wih, sudah setengah jadi teman-teman, lihat bannya sudah terpasang, rangkanya sudah. Sekarang kita pasangkan bagian kepalanya teman-teman. Wih, 3 buah truk sudah terpasang teman-teman, lihat. Halo teman-teman, jumpa lagi bareng kakak di channel Yumain ID. Lihat teman-teman. Wih, wah, di depan kakak ada mainan tapi berantakan teman-teman. Lihat, wih, hancur seperti ini teman-teman. Wah, kasihan ini mainan teman-teman. Bagaimana kalau kita pasangkan kembali mainan-mainan ini, kita rakit kembali sehingga menjadi bentuk yang sempurna. Siap? Kalau gitu, ayo kita mulai. Oke, teman-teman. Kita yang mana dulu ya yang ambil ya? Oke, kita ambil yang ini dulu, teman-teman. Lihat. Kakak akan merakit membuat mainan ini kembali berfungsi dengan baik, teman-teman. Kita masukkan dulu ban mobilnya. Kita pasangkan kembali teman-teman. Tuh agak susah, agak kencang teman-teman. Kita ya, satu sudah selesai teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Kita coba lagi ban yang belakang teman-teman. Kita pasangkan kembali. Lihat. Iya, pasangannya kita tekan. Hati-hati teman-teman, pada saat menekan agak kenceng, jangan sampai patah. Wih, lihat. Nah, wih, sudah setengah jadi teman-teman. Lihat, bannya sudah terpasang, rangkanya sudah. Tinggal kita pasang kepala depannya teman-teman. Kita lihat, kita masukkan. Jatuh teman-teman, sebentar. Kita masukkan dulu ke lubang yang ini. Nah, lihat teman-teman, tinggal menekan ininya. Sudah terpasang kepalanya. Kita pasangkan baut ini ataupun bumpernya. Kita pasangkan bumpernya. Hati-hati saat memasangkannya. Nah, wih, cakep kan? Wow. Sekarang kita pasangkan bak belakangnya teman-teman. Nah, satu kendaraan, satu mobil sudah jadi. Kita lihat, wih, dump truck teman-teman. Kita simpan dulu di sini. Nah, berikutnya kita atau kakak akan memasang truk yang ini teman-teman. Oke, siap. Kita pasangkan kembali. Kita ambil dulu rangkanya. Kita lihat ban depannya, kita pasangkan. Wih, truknya kotor teman-teman. Kita masukkan lagi. Nah, tekan lagi dikit. Agak susah, hati-hati saat menekan teman-teman. Nah, sip. Kita pasang ban yang keduanya. Sini kalau truk yang ini ada 3 ban teman-teman, ada 3 pasang ban. Kita lihat ada 3 pasang ban mobilnya. Kita ambil lagi, kita tekan lagi. Wih, yang terakhir kita pasangkan kembali ban mobilnya. Kita masukkan lagi pasangannya yang
pasangan yang ketiga. Sip. Wih, sudah setengah jadi. Kita pasangkan bagian belakang truknya. Nih, mantul. Sekarang kita pasangkan bagian kepalanya, teman-teman. Wih, lihat. Truk yang kedua sudah terpasang dengan baik, dengan rapi. Wih, truk tronton dam alias dam truk. Kita simpan di pinggir sini, teman-teman. Kita akan memasangkan truk yang ketiga. Truk yang kecil ini kita ambil dulu rangkanya. Kita masukkan dulu atau pasangkan dulu. Mixernya atau molennya, kita lihat sudah setengahnya. Sekarang kita masukkan bagian jok mobilnya ke dalam sini. Sebentar. Nah, lalu kita pasangkan ke depan sini. Wih, mantul teman-teman. Sudah selesai. Kita lihat sekarang. Wih, tiga buah truk sudah terpasang teman-teman. Lihat, ada dam truk warna merah kuning, ada dam truk warna hijau dan biru. Kita lihat, dan yang ini ada truk molen teman-teman. Hore, semuanya sudah terpasang. Kakak senang sekali teman-teman. Wih, mantul. Semoga kalian semua juga terhibur ya. Silakan jangan lupa teman-teman tekan tombol like. Yang belum subscribe silakan subscribe. Dan tekan juga tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi terbaru video dari kakak. Ingat tiga pesan dari kakak. Rajin belajar, nurut sama orang tua, dan harus rajin beribadah. Sampai jumpa lagi di video kakak berikutnya. Dadah.